Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahara Tani TV. Hari ini hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, jam 11:30 siang. Agak telat, bukan agak telat, memang telat ya, sudah sepi. Kalau tadi ramai banget, dikarenakan memang ada kepentingan lain yang biasanya saya upload setiap hari pasaran. Tapi ada kepentingan yang perlu didahulukan kawan, nggak apa-apa. Info-info sisa-sisanya aja ini. Pas mampir di Pasar Buah Pasrepan, ingin saya sampaikan ada yang tertarik kayaknya dengan yang satu ini. Nah, ini saya tertarik mau tanya harganya. Yang di depan saya ini ingin tahu harganya jengkol. Nah, 15.000 per kilo. 15.000. Makanya saya ingin tanya ini. Karena jarang sekali saya ngaput harga jengkol, harga ya. Harga kula. Nah, ini sepi, pisang sudah habis semua. Jadi saya ingin tahu harganya saja ini, harga jengkol dan harga nangka. Semangka tanpa biji. Jadi sisa, bukan sisa ya, tapi siang-siang hari pasaran. Malum sudah sepi karena sudah pusat keramaiannya mulai subuh tadi ya, sampai jam 9 pagi. Ini sudah 11:30. Namun masih ada yang jualan, masih ada aktivitas, tapi nggak seramai kayak pagi tadi. Untuk jengkol harga 15, ini langsung dari ibu atau umi. Nanti dijual lagi ya, itu harga jengkol yang inilah. Ini jengkol ini harga 15.000 per kilo. Nah, untuk bawang merah 18.000. Bawang bombay 22.000. Nangka 40 per biji. Semangka per kilo 7.000 tanpa biji. Nah, jadi ada berapa macam? Kemiri 40.000 per kilo. Jadi ada berapa harga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemiri 40.000 per kilo. Saon 10.000 berarti 1 kilo berapa? 100.000. Saon 10.000 berarti kalau 1 kilo 100.000. 1 kilo 10 on ya. Jadi sekali lagi, oh kelapa 7.000. 7.500. Yang besar, yang paling besar di situ bawahnya. Yang kecil 6.000. 6.000. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 7 jenis. Kali ini saya coba bedah harganya. Nah, ada sebagian pengunjung, nah, tapi sudah agak sepi sekarang karena sudah 11:30. Sekali lagi untuk harganya, untuk kelapa yang besar, paling besar itu 7.000. Untuk yang kecil itu 6.000. Untuk semangka 7.000 per kilo. Semangka tanpa biji. Untuk nangka, kalau nangka harganya 40.000 per biji. Terus makanya merah. Merah merekah. Nah, ini nangka ini harganya 40.000 per biji ini.
bisa nego, bisa. Bawang bombay. Lek kula 6.000. Oh. Kalau beli ecer 7.000, kalau dijual lagi harganya 6.000 untuk semangka per kilo ya. Kemudian untuk bawang bombay 22.000 per kilo. Kalau untuk bawang merah 18.000. Yang depan saya ini untuk jengkol, jengkol 15.000. Ayo nangkanya bu, murah bu, murah bu. Ini masih ada pengunjung dari luar daerah, luar kota ini ya, atau luar kecamatan yang masih 1-2 masih ada. Alhamdulillah, saya. Jadi sudah jelas ada 7 jenis kalau nggak salah. Oh, Pak Sagur bangun tidur. 7 jenis dan semuanya sudah saya coba update harganya. Sudah jelas ya. Jadi kalau Anda mau ke pasar buah Pasar Pan, Anda sudah tinggal mengira-ngira saja bahwasanya untuk harga-harganya segini, 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 lah itu sudah saya. Jadi biar membantu dan biar tahu hari ini pasarannya untuk bawang bombay, jengkol, bawang merah, semangka, nangka, kelapa, dan merica. Itu harganya tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi tinggal Anda menyiapkan saja segi keuangannya. Jadi kalau memang ada di atas itu harganya ya mungkin lebih mahalan. Kalau di tempatnya Umi atau Abah Husin ini harganya segitu ya. Kalau untuk kulakan lain lagi bisa dinegosiasikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Salam sukses. Jangan lupa yang belum subscribe silakan di subscribe karena subscribe itu tidak bayar atau gratis. Untuk selalu terus mendukung channel ini supaya tetap terus berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi tentang rempah dan buah-buahan. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.